Masalah kebutuhan makan minum kemudian untuk pembangunan apa begitu. Jadi waktu saya ke Jawa baru saya cerita juga sama teman-teman di sana. Ya di Jawa untuk membangun gereja susah. Tapi kalau masalah dana ada. Tapi kalau di NTT ini khususnya kita di Sumba membangun gereja itu gampang. Beribadah di aman, tenang. Tapi untuk membangun gereja ini dana yang sulitnya begitu. Pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih.
buat hambaMu yang telah menyampaikan firmanMu setelah ya Bapa untuk bangsa ini yang lebih hari lebih heran untuk tambah-tambahkan itu. Sumba, tepatnya di GPD Bethesda Matawai Wengapu, dan juga sudah 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ini kami melayani di satu pos PI yang kami buka dari tahun 2004, Desember 2004. Dan oleh kemurahan Tuhan pelayanan ini dapat bertumbuh, dan kami melihat banyak jiwa yang memberikan diri mereka untuk mengikuti Yesus, ya.